Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u wa walah. Rabbi syrah li sadri wa yisir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih kepada Bin Sana ya, sadonyo Adinda Idi, Adinda Saleh, dan Kakanda, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang dalam hati sekalian. Kita terus kepada maksud saja ya. Bak nyorang, bak ambil buah tarung ya. Singkok daun, ambil buah. Nah, jadi buahnya pertama, ayat terakhir surah Al-Alaq. Yang dibaca dalam solat tadi, rakaat kedua. Wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib. Bersujudlah dan nikmati rasa kedekatan kepada Allah. Artinya apa? Amalan ibadat dalam salat kemuncaknya sekali, yang top sekali sujud. Maka Allah mengasihi kita setiap rakaat dua kali sujud. Sembahyang subuh empat kali sujud. Sembahyang zuhur lapan kali sujud. Asar, Isya, 8 kali sujud. Maghrib, 6 kali sujud. Wasjud, waqtarib. Sujudlah dan nikmati rasa kita terdekat dengan Allah. Maka Rasulullah SAW dalam doa sujud, banyak doanya. Banyak variasinya. Antara lain, doa yang dipilih Rasulullah SAW di waktu sujud, di akhir hayat baginda, kira-kira 60 hari ataupun 2 bulan di penghujung hayat Rasulullah SAW, Rasulullah membaca sebanyak-banyaknya Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Hadis sahih Bukhari Muslim ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli sampai meninggal. Sejak turunnya surah Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Surah yang terakhir turun. Tapi bukan ayat yang terakhir ya. Ayat masih ada lagi turun sesudah itu. Ini surah yang terakhir. Surah yang terakhir turun, surah An-Nasr yang dibacakan tadi. Dalam surah ini ada tiga himbauan. Ada tiga perintah. Fasabbih perintah bertasbih. Bihamdi rabbik perintah bertahmid. Tasbih dan tahmid. Wastaghfirhu perintah beristighfar. Tiga perintah. Lalu ketiga perintah ini dicantumkan dalam bacaan rukuk dan sujud Rasulullah SAW. Bacaan rukuknya berubah, bacaan sujudnya sama dengan bacaan rukuk di penghujung hayatnya. Apa lebih kelebihannya? Ada wastaghfirhu, ada doa memohon istighfar. Jadi apa bacaannya? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Allahumma ighfirli. Kan waktu sujud tadi, waktu yang dekat dengan Allah, minta keampunan. Manusia ini masalahnya keampunan. Masalah orang kok D-O-S-A. Masalah orang kok D-O-S-A. Dosa. Kenapa tak ke masjid? Dosa banyak. Kenapa tak baca Quran? Tidak mau pegang Quran? Mau pegang yang macam ini? Kenapa? Dosa banyak dan menambah dosa hari-hari. Orang tuh sedar tak sedar, dosanya membengkak, dosanya menggunung. Nanti dari kemudian keluar kubur di padang mahsyar, dosa itu akan dibawa menghadap Allah. Ada ayat dalam Quran bahwa mereka akan membawa dosanya. Masalah manusia dosa. Kenapa solat tak khusyuk? Dosa banyak, belum berhasil dipadam dengan seluruhnya. Tandanya dosa sudah diampun,
Allah sudah mengampukan dosa orang itu, ringan berbuat taat, indah ketaatan, manis ketaatan. Yang dekat semakin dekat, yang jauh terasa dekat. Masjid dekat di mata, dekat di hatinya. Jauh di mata, dekat juga di hatinya. Dari Brunei rindu nak sholat di Fathur Nur. Selalu teringat jemaah di sini. Karena sudah terjalin hubungan dulu ya. Terakhir datang sini 2018. Teringin nak sholat di masjid Taqwa pada alai. Tadi malam tazkirah maghrib di sana. Besok mau tazkirah subuh di masjid Agung Lubuk Sekaping. Ada undangan dari pihak sana. Dalam sebulan lalu tazkirah di masjid Ihsan Batu Sangkar. Ada cerita yang unik di sana. Apa ceritanya? Jemaah masjid ibu-ibu umurnya sudah 80 tahun ke atas. Kalau di Malaysia dengan Brunei, orang yang 60 tahun ke atas dipanggil warga emas panggilannya. Bapak ini warga emas, bapak ini warga emas, ibu ini warga emas. Sana macam itu. Jadi seorang ibu warga emas di masjid Batu Sangkar meninggal waktu berwirid ratib sesudah sholat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ibu itu tiba-tiba rebah. Terus meninggal. Subhanallah. Nah, ini ada kaitannya dengan ayat rakaat pertama surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tadi kita tinggalkan surah Al-Alaq ya, wasjud waqtarib. Isinya apa? Kita sepatutnya memperbanyak doa waktu sujud. Terbalik, kalau kita lepas sesudah sholat kita banyak berdoa, dalam sujud kita tak berdoa. Doa yang diajar Rasulullah banyak sekali, antara lain yang difokuskan oleh baginda Rasulullah SAW, subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma maghfirli. Doa lain masih banyak. Masih banyak. Jadi kalau susah menghafalnya, tak apalah, doa yang sudah ada itu ditambah saja dengan allahumma maghfirli. Waktu kita rukuk, subhana rabbiyal azim bihamdi allahumma maghfirli. Subhana rabbiyal azim bihamdi allahumma maghfirli. Rabbighfirli pun bisa. Waktu sujud, subhana rabbil a'la bihamdi allahumma maghfirli. Subhana rabbil a'la bihamdi allahumma maghfirli. Rabbighfirli. Rabbighfirli itu kalau mau dibaca 10 kali, 20 kali, 30 kali lagi bagus. Kalau sembahyang sendirian. Kalau orang itu rajin beristighfar, merasa kemanisan istighfar, tandanya Allah mendengar istighfarnya. Kalau terasa enak istighfar, indah istighfar itu, tandanya Allah sudah memberi keampunan secara bertahap. Subhanarabbil ala bihamdi Allah maghfirli. Allah maghfirli. Allah maghfirli. Allah maghfirli. Kalau belum dapat doa Rasulullah tadi ya, tapi kalau dapat doa Rasulullah lagi bagus, subhanakallahumma rabbana bihamdika allah maghfirli. Nanti saya kasih sama Adinda Idi teksnya, bisa dipotokopi, bisa dibagi-bagi insyaallah. Saya kasih PDF melalui WA ya, insyaallah. Baik, sekarang kita beralih kepada surah Al-Fajr yang akan dikaitkan dengan kewafatan, kematian ibu di Masjid Ihsan Simabuo Batu Sangkar. Kenapa pergi ke Simabuo? Rupanya Allah takdirkan menantu orang Simabuo. Anak pertama dapat jodoh orang Simabuo. Mereka sama-sama belajar di Arab. Anak itu pun lahirnya di Arab. Dapat jodoh S1 dari Arab. Jadi pergi ke rumah orang tua sebelah menantu, pergi sholat, orang tua bercerita, ibu di sini katanya meninggal dunia waktu wirid sesudah sholat maghrib. Imam membawakan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kemudian afdhul zikr fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ibu itu meninggal waktu bertahlil la ilaha illallah. Ibu ini kelebihannya
jarang tinggal sholat berjamaah. Maghrib Isya biasanya dia hendak pulang. Kalau ada pengajian, dia ikuti pengajian. Kalau tak ada pengajian, dia baca Quran di rumah Allah. Subhanallah. Baca Quran ini, kalau kita mau baca Quran, Allah akan melayan, akan memberi keperluan kita lebih daripada kita berdoa. Banyak hajat kepada Allah, bacalah Quran. Tapi bukan maknanya tidak berdoa. Berdoa penting. Kalau orang itu mau berdoa, tandanya Allah akan memberi. Maka berdoalah banyak-banyak. Saat orang itu mau berdoa, tandanya Allah akan kasih dia, akan beri dia. Kalau malas berdoa, berarti dia mendinding, menghijab dirinya daripada ijabah. Jadi jangan pernah malas berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan sekali saja. Bacalah banyak kali lagi bagus. Jadi penutup surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini cerita orang yang akan meninggal dunia dan semua kita akan menghadapinya. Sahabat Nabi pernah menanya Rasulullah SAW, apa sih maksudnya ayat ini? Apa maksudnya ayat ini? Kata sahabat Nabi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Apa maksudnya ini, kata sahabat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya, Rasulullah ditanya sahabat, apa maksud ayat ini? Kata Rasulullah SAW, kamu akan mendengar ayat ini dibacakan waktu ruh mau dicabut. Subhanallah. Mulianya orang beriman. Mulianya orang beriman. Waktu nak meninggal, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tadi ibadatnya dalam salat ya. Ini waktu kita nak meninggal, semua kita akan menghadapinya. Wahai mukmin yang berjiwa tenang dan tenteram, irji'i ila rabbiki, kembalilah ke rahmatullah. Itu maka dibilang kalau orang meninggal berpulang ke rahmatullah. Irji'i ila rabbiki, kembalilah. Irji itu pulang kembali. Ila rabbik, ke hadrat Allah. Subhanallah. Allah sayang sama hambanya. Allah suka, Allah cinta sama hambanya. Waktu hidup memenuhi panggilan azan, sekarang dia mau meninggal, maka dihibur dengan ungkapan ini. Ada lagi ungkapan lain nanti dalam surah Fussilat. Ada lagi. Antara lain, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah ke hadrat Allah. Radiyah. Bapak pasti senang. Ibu pasti senang. Mardiyah. Dan disenangi. Subhanallah. Orang beriman, matinya pasti senang. Dan disenangi. Dia sendiri senang. Dalam surah Fussilat dikatakan, la takhafu wa la tahzanu. Jangan takut ya, jangan sedih. Di sana penekanannya tentang jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannah. Gembiralah bapak, gembiralah ibu. Jannah sudah jadi milik bapak dan ibu. Ini pun, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah ke Allah dengan senang dan disenangi. Jadi mati itu tidak perlu takut. Kalau kita betul-betul memiliki an-nafsul mutmainnah. Ini tajuk nafsu pula ya. Ada doanya. Ada doa yang diajar oleh baginda Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Tentang nafsu mutmainnah ada doanya. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Tu'minu bilika'ik wa tarda biqada'ik wa taqna bi'ata'ik. Nanti saya akan kasih ya sama Adinda Idi. Ingatkan saja nanti kalau saya lupa. Karena ini perjalanannya ini dari sini ke Lubuk dan Lubuk ke Padang nanti.
dan saya akan sering ke sini. Insyaallah saat saya akan ke sini akan dikasih tahu Adinda Saleh dengan Adinda Idi. Mudah-mudahan kita dipertemukan ya. Yang jelasnya apa? Penutup surah Al-Fajr yang dibaca dalam rakaat pertama, Allah menjelaskan, meyakinkan orang beriman, irji'i ila rabbik, kembalilah ke hadrat Allah. Rabbuk radiyah, engkau senang, pasti senang. Ada cerita anak umur kurang 10 tahun, tapi hebatnya bukan main. Umurnya di bawah 10 tahun, waktu pulang sekolah tengah hari, sampai di rumah, dia buat homework, PR, kata orang sini ya. Dia melaksanakan homework, tugasan di sekolah. Sesudah itu dia bentangkan sejadah. Dia mengaji. Datang bapaknya, nak, engkau baru pulang dari sekolah, sudah bikin PR, homework, istirahatlah dulu. Dia bentangkan sejadah, dia mengaji. Dia apa dia bilang? Sadiqi Rabbi, sadiqi Qur'ani, temanku Allah, temanku Al-Quran. Saat dia duduk di atas sejadah, saat dia berinteraksi dengan kalam Allah, dia senang. Kepenatannya hilang. Ditakdirkan anak ini sakit, kena kanker, kanker. Lalu 6 bulan di penghujung usianya dia baca Quran, baca Quran, baca Quran. Ibunya mendengar anaknya kena kanker, pingsan. Anak emas mau meninggal. Bapaknya nangis. Dia tanya, "Pak, kenapa bapak menangis? Ibu kenapa sampai pingsan?" "Karena saya mau meninggal." Meninggal itu kan enak, berjumpa kekasih. Meninggal itu kan enak, kita kembali ke rahmatullah. Orang mukmin kekasih Allah. Allah kekasih orang mukmin. Allah waliyul ladzina amanu. Allah itu pelindung orang beriman. Kita pergi ke, pulang kepada pelindung, menghadap pelindung, kembali ke rahmatullah, kan enak loh katanya. Lalu maknya merasa lega, wah hebatnya anakku ini. Mati itu kan enak katanya, kembali kepada kekasih. Jadi itulah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ke Allah dengan senang dan disenangi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, bergabunglah ke dalam komunitas hamba-hamba Allah yang sudah terdahulu, ulama, syuhada, aulia, salihin. Bergabunglah dengan mereka. Fadkhuli fi ibadi, saat orang itu meninggal dunia, ruhnya tergabung dengan ruh kekasih-kekasih Allah. Subhanallah nikmatnya. Nikmat hidup ini sebenarnya ya, antara lain, bila kita duduk dengan orang saleh, bila kita mau mendengar cakap orang saleh, berinteraksi dengan orang saleh. Kalau tidak ada orang saleh di hati, hidup itu susah. Orang saleh selalu mau sharing, mau kongsi, mau membagikan ilmunya, tidak mau diam. Orang saleh jumpa jemaah, selalu bertanya, selalu ingin membantu. Ini tajuk lain nanti ya. Yang jelasnya, fadkhuli fi ibadi, ayat tadi ya, masuklah ke dalam komunitas hamba-hambaku. Jadi rohnya tergabung dengan roh guru-guru, ulama-ulama, orang-orang saleh. Indahnya hidup ya. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam jannah. Ayat ini akan dibacakan kepada orang beriman waktu ingin ruhnya dicabut. Saat ruhnya akan dicabut. Hebatnya manajemen Allah ya. Hebatnya Allah mengaturkan hambanya. Masa hidup dipanggilnya ke rumahnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka ibu tadi yang di Batu Sangkar meninggal di rumah Allah. Waktu la ilaha illallah, la ilaha. Ada lagi kawan baik dari negara jiran, negara Thailand, Fatani. Kawan serumah dulu di Brunei, waktu kerja di Brunei. Dia meninggal sesudah sholat subuh di masjid menunggu duha. Dia pergi ke masjid sholat subuh, niatnya nanti terus
sampai duha di sana. Menunggu duha dia meninggal. Sehat, tidak sakit. Ibu tadi sehat, tidak sakit. Ada lagi cerita di Brunei. Seorang jemaah kawan saya di kantor dulu, kawan sekantor, dia meninggal waktu tidur ibadat. Bukan waktu jaga, waktu bangun dia tidur, meninggal. Waktu tidur ibadat. Macam mana ceritanya? Dia baru pensiun. Dia baru pensiun. Lalu dia pergi umrah. Sebelum pergi umrah, sesudah dia ikut kursus haji dan umrah, dia jumpa saya. Ustaz, ya saya nak pergi umrah. Saya sudah kursus haji umrah. Saya baca buku-buku panduan itu, banyak sangat doanya Ustaz. Saya ingin Ustaz kasih saya doa pendek, mantap. Wah, very easy, saya cakap. Sangat senang itu. Apa doanya? Kalau dia guru ya. Kalau di sana guru itu cikgu, panggil cikgu. Kalau cikgu berada di tempat suci, angkat tangan, ya Allah, saya datang dari Brunei, negeri yang jauh, buat dosa yang banyak, ya Allah. Ya Allah, dosa saya banyak, ya Allah. Quran selalu tidak dibaca. Ke masjid kan kadang pergi, kadang tak pergi, ya Allah. Malu saya, ya Allah. Ampunlah dosaku ini, jangan biarkan aku pulang ke Brunei dengan kekecewaan nanti, ya Allah. Saya ingin berubah nanti balik dari umrah ini. Itu saja doanya. Dia suruh buat di kertas. Tolong tulis di kertas, Ustaz. Di bawahnya. Pergi ke Raudhah, Multazah, Makam Ibrahim, Ijik Ismail, Safa, Marwah. Ya Allah, saya datang dari Brunei membawa dosa yang banyak. Ya Allah, banyak dosaku, ya Allah. Ampunlah dosaku semuanya, ya Allah. Saya ingin berubah balik dari sini. Jangan hampakan harapanku ini. Jangan biarkan aku kembali ke Brunei dengan kekecewaan. Nangis dia. Kita patut berdoa seperti itu. Tidak mesti di tanah suci. Kalau kita bangun di ujung malam, sejam sebelum azan, setengah jam sebelum azan, angkatlah tangan, ya Allah. Banyak dosaku, ya Allah. Dosa terhadap istri, dosa terhadap suami, dosa terhadap ahli keluarga, dosa terhadap kenalan masyarakat. Ampunlah dosaku, ya Allah. Ini saatmu saja. Berdoa di ujung malam, sama kekuatannya yang berdoa di tempat suci, di tanah suci. Jangan tunggu dulu nak pergi ke tanah suci baru berdoa. Salah. Raudhah ada di rumah Anda, Multazam ada di rumah Anda. Rebut. Bukan Raudhah itu di rumahnya. Kekuatan berdoa di Raudhah ada di rumah. Subhanallah. Subhanallah. Cerita ini belum habis ya, tapi ada cerita di balik cerita. Seorang anak, bapaknya koma 15 tahun, terbaring di hospital, di rumah sakit. 15 tahun koma, waktu bapaknya masuk hospital pertama kali, umur anak ini 2 tahun. Anak pertama, baru seorang anaknya, perempuan. Bapaknya kecelakaan di jalan raya, di highway, ternyata hempasan kecelakaan ini sangat dahsyat. 95% sel-sel otaknya sudah tidak berfungsi. Kita ini yang mengatur otak. Sistemnya dikendalikan dari otak kita ini. Lalu masuklah bapak ini ke rumah sakit. Waktu pertama kali bapak masuk ke rumah sakit, di hari pertama, anak ini baru 2 tahun. Sekarang bapaknya sudah 15 tahun di rumah sakit. Berarti anak itu berapa umurnya? 17. Sudah 17 tahun, bapak tidak berubah dari awal, masih lagi koma. Dibilang sama ibunya, bu, malam ini saya akan berdoa di ujung malam di rumah sakit. Mendoakan bapak mudah-mudahan diberi kesembuhan. Tak usahlah nak, kata ibunya. Ibunya makan macam kurang yakin, kurang confident, tidak yakin. Coba dulu mak, katanya. Dia pergi, dia berdoa. Duduk bapaknya. Ngomong, man anti wa maza taf'alina huna, who are you, what are you doing, kamu ni siapa sih, ngapain di sini. Anak ni kebingungan, betul kah bapak saya ni dah ngomong ni. Dilihat oleh bapaknya ni, anak ni bingung. Dia cakap lagi,
Man anti wa madza taf'alina huna? Kamu ini siapa sih? Ngapain di sini? Who are you? What are you doing? Wah. Dia pun bangkit mau merangkul bapaknya. Haram, haram, ittaqillah. Enggak boleh, enggak bisa. Kamu ini mak, bukan mahram saya. Pak, bukan haram, halal, Pak. Saya ini Asma, anak bapak yang dulu bapak tinggalkan umur 2 tahun, sekarang sudah umur 17, bapak sudah 15 tahun terbaring di sini. Saya tadi berdoa kepada Allah di ujung malam, doa saya didengar Allah. Nah, doa di ujung malam itu mustajab. Sebelum azan berkumandang, bangunlah. Apa masalah? Curhatlah dengan Allah. Allah akan mengijabah doa insyaAllah. Jangan lupa tadi ya, surah Al-Alaq tadi, doa waktu sujud. Surah Al-Fajr menyatakan kasih sayang Allah, manajemen Allah mengaturkan kematian orang beriman. Jangan tak dapat. Allah sudah berjanji. Apa kuncinya? What is the key? Apa kuncinya? Kuncinya kita karena mendidik nafsu. Karena ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Nah, ini berhubungan dengan nafsu ya. Berhubungan dengan nafsu. Hidup ini mengurus body, badan. Maka orang itu hari-hari cari makan, cari duit. Mengurus body. Mengurus qalb, hati. Mengurus al-aqlu, akal. Mengurus an-nafs, nafsu. Empat yang diurus. Jangan hanya body saja yang dijaga. Nafsunya dia tidak tahu nafsu apa nafsunya. Nafsu yang ditemui waktu nak meninggal. Yang dibacakan ayat tadi, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Doanya sudah ada tadi ya. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ini doa nafsu. Ada juga doa lain. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Banyak doa tentang nafsu dalam hadis Nabi. Tentang kalbu juga banyak. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjaha mu'minah tu'inu 'ala amril akhirah. Doa tentang qalb, hati. Ada juga doa, Allahumma inni as'aluka qalban salima wa lisanan shadiqa. Doa-doa seperti ini perlu kita belajar ya. Jadi kita mudah-mudahan dipertemukan lagi nanti di lain waktu ya. Jadi intinya apa? Intinya cobalah tingkatkan doa waktu sujud. Karena Allah memerintahkan wasjud waqtarib. Sujudlah dan rasa kedekatan kepada Allah. Sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga, sujud keempat. Kalau dia sholat 2 rakaat. Kalau dia sholat 3 rakaat, sujud ke-6. Kalau dia sholat 4 rakaat, sujud ke-8. Mesti terasa. Subhanarabbil alam bihamdi rabbi ufili. Mau tambah dengan rabbi ufili wali daya pun cantik sekali ya. Tidak salah. Karena kita dalam hadis lain memang disuruh kita memperbanyak doa di waktu sujud. Ubahlah cara sujud, nanti kehidupannya akan berubah. Melalui sujud, bisa berubah. Dengan menghayati sujud, fiqhus sujud, ilmu tentang sujud, cara Rasulullah SAW. Kemudian dalam surah Fajar tadi, Allah menjanjikan orang yang akan meninggal akan dihiburnya. Indo di pelopeh surang do. Tidak dibiarkan dia sendirian. Dibimbing, dijaga, dihibur. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayat ini bisa kita baca dalam doa. Ayat ini bisa dicantumkan dalam doa. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, saya ingin dapat peluang emas seperti ini ya Allah. Ya Allah, saya ingin seperti ini ya Allah. Mudahkanlah bagiku untuk mendengarkan kalam suci-Mu ini waktu ruhku akan dicabut. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma ja'alni minhum. Ya Allah, saya ingin seperti ini nanti ya Allah.
Mudah-mudahan bermanfaat lah ya. Nanti kita dipertemukan lagi. Mudah-mudahan kita berjumpa di rumah Allah di dunia, berjumpa nanti di padang mahsyar, dan bergabung nanti di jannah ya. Orang beriman, kalau ada orang kenalannya, enggak. Orang beriman, saat dia masuk jannah, dia akan mencari kawannya. Mana jemaah masjid Fathun Nur? Wah, bapak ini ada, bapak ini. Tahu-tahu ada yang tak ada. Ya Allah, saya kenal baik dengan orang itu dulu, ya Allah. Ternyata belum ada lagi di jannah. Kalau enggak ada di jannah, di mana lagi? Lalu, bila orang tadi tahu yang sahabatnya masih tersangkut di negeri azab neraka, dia minta kepada Allah, ya Allah, saya tidak enak duduk di jannah ini kalau sahabat saya itu masih sangkut di sana. Lalu diarahkan keluar. Ini ayatnya ya. Orang itu diarahkan keluar. Ayat surah Asy-Syu'ara. Petugas neraka menghimbau, fulan bin fulan, ya, kamu diarahkan keluar, kawan kamu mencari di jannah. Keluarlah orang yang dicari tadi. Lalu yang lain gigit jari. Wah, sialan. Tidak ada orang yang mencari saya di jannah sana. Karena dulu di dunia saya tidak kenal dengan orang yang saleh. Sialan. Ani. Apa cakap? Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Ini cerita orang yang gigit jari dalam neraka yang tak ada orang mencarinya untuk dia masukkan ke jannah. Kita sepatutnya jangan dicari, kita mencari nanti. Jangan dicari, kita mencari patutnya. Menyelamatkan istri, menyelamatkan suami, menyelamatkan ahli keluarga. Begitulah seharusnya ya. Ada ayat dalam surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara ini halaman 371. Ayat 100 dan 101. Famalana min syafi'in. Sialan sih, enggak ada orang yang memberi saya syafaat, mengeluarkan dari neraka. Wala sadiqin hamim. Teman akrab pun enggak ada. Enggak dekat dengan orang saleh di dunia. Enggak dicari nanti di sana. Tapi kita jangan sampai dicari. Kita mencari patutnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wala tanqusna wa akrimna wala tuhinna. وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا حي يا قيوم رحمتك نستغيث يا حي يا قيوم رحمتك برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم رحمتك نستغيث سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم إني أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.